Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, teman-teman Parfum Garo dimanapun Anda berada, masih dalam rangka field test, range test, atau tes jarak HT Bao Feng BF Triple XS. Kalau tadi malam kita ukur pada jangkauan 260 meter, nah pada pagi hari ini kita akan tes pada jarak 905 meter, masih di lingkungan padat penduduk, di pinggir jalan gede, dan pada jarak 300-400 meter itu ada cembungan tanah yang ketinggiannya antara 5-6 meter yang mungkin saja mengganggu pengiriman dan penerimaan sinyal. Mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang nggak tahu kita karena benar-benar newbie. Mohon koreksinya buat para master dan para suhu. Selamat menonton, selamat pagi, selamat ngopi. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan field test lagi atau range test atau tes jarak HT Bao Feng BF Triple XS yang kemarin kita tes 260 meter. Nah, kalau sekarang kita tes pada jarak 905 meter. Ya, kurang lebih segitulah kalau ditarik garis lurus. Ini di jarak sekitar 400-500 dari rumah. Itu ada ketinggian ya, yang boleh saja menghambat penerimaan sinyal, penerimaan gelombang. Tapi kita coba tes saja, mudah-mudahan nggak ngaruh ya. Karena sekitar 5 meter itu ketinggiannya atau tanahnya agak menanjak gitu ya. Di jarak 300-400 meteran dari rumah. Kita coba panggil Jair 1. JR1, JR1, JR2, monitor ganti. JR2 di sini, JR1, JR2, suara jelas. Ya, memang suaranya agak berisik ya, karena di pinggir jalan gede. Ganti. Suara terdengar agak putus-putus, tapi masih terdengar jelas. Ganti. Oke. Di sini juga suaranya agak kurang bagus, tapi masih terdengar dengan sangat jelas. Ganti. Terima kasih JR1. Ya, jadi teman-teman suaranya memang ini berisik, banyak mobil, banyak kendaraan, terus agak putus-putus ya. Tapi meskipun demikian, ketika nyambung dia masih dapat diterima dengan sangat baik dan sangat jelas. Terima kasih untuk field test kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.